Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Untuk menu yang ketiga. Yang sebenarnya menu ni tak ada, tapi saya nak ciptakan satu menu menggunakan Pace Ibrahim, biryani Pace Ibrahim. Jadi menu ni menu nasi Arab. Nasi Arab ni dipanggil nasi Jewelry Rice. Jewelry Rice ni berasal daripada Iran. So saya akan olahkan daripada Iran ke Ibrahim bagi gunakan Pace Ibrahim biryani. Okey. Bahan-bahan yang patutnya kita ada seperti bawang dan juga bawang putih. Bawang biar banyak tak apa untuk sedap. Bawang ni untuk memberi ke aroma yang wangi kepada nasi. Bawang, lemon kering, dried lemon. Ini untuk bagi wangi dekat nasi dan juga tiga sekawan. Dan juga kita akan campur sikit rempah. Rempah yang ni rempah tiga sekawan kita panggil. Rempah dia jintan manis, jintan putih dan juga serbuk ketumbar. Tiga ni kita dah mix sekali. Jewel rice ni dia makanan orang Iran. Jadi dia sebab banyak buah-buah kering seperti kismis besar, cranberry, lemon, fig, lepas tu dengan resin, buah campuran buah lah. Yang ni untuk garnish dia. So, kalau kita nak buat kambing boleh, kita nak buat ayam pun boleh. Ayam ni kita rebus dulu. Kita rebus dengan air saffron. Kita rebus air saffron supaya aroma tu lebih sedap. Dan juga ayam dia cepat masak dan lembut. Cuma sama juga dengan lamb shank. Kita rebus dulu sampai dia lembut. Dan kita akan, pertama-tama saya nak colorkan dia, nak warnakan dia supaya cantik. Sebab ayam ni dah siap lah, dah siap rebus, dah siap apa. Cuma kita nak warnakan dia. Dan kuali. Betul-betul panas, kita nak dapatkan color ni biar kuali betul-betul panas dan kita letak. Okey. Sampai dia warna dia cantik dan kita angkat. Angkat ayam ni. Sekali kita akan buat dia punya paste. Paste dia kita akan tumis sebelum kita masak nasi. Ini basmati ya. Basmati pulang pada kita lah. Kita nak beri basmati yang mana. Dia banyak grade ada. Yang ni saya ambil yang first grade Pusa Gold. Okey. Bila dah panas kita masukkan minyak sapi. Okey, minyak sapi. Sementara menunggu minyak sapi ini panas. Ini paste biryani. Kita masukkan 3 sekawan dengan dried lemon. Okey. Okey, lepas tu kita dah panas. Masukkan bawang dengan bawang putih. Okey. Kita kacau sampai dia kekuningan, bawang dah tukar warna kekuningan, dia akan datangkan nasi tu wangi nanti. Okey, tukar pada kuning dan kita masukkan rempah dia dulu. Rempah 3 sekawan ni separuh dulu. Okay. Dan kita kacau. Dan juga kita masuk rempah biryani. Rempah biryani Ibrahim. Okay. Kita kacau supaya dia sebati. Rempah ni tak payah lama-lama masak sebab dia dah masak. Memang dia dah masak. Cuma kita nak ambil dia punya aroma saja. Okey. Okey. Bila rempah ni dah sebati, ini air rebusan ayam. Air rebusan ayam bersama dengan saffron. Masukkan. Dan kita kacau. Kita sebati. Dan kita masuk perasa-perasa. Okey. Sedikit ayam. Sedikit garam.
Kacau. Sampai dia masak betul-betul dan kita akan masuk dalam nasi. Okey, setelah siap yang kita adunan ni, kita masukkan dalam nasi kita. Dan air rebusan sedikit lagi. Dan kita kacau supaya sebatin. Okey, sedikit lagi. Okey. Kita masukkan sedikit daun pudina. Okey, siap. Bila semua dah sudah siap di dalam rice cooker ni, dan kita akan masuk dalam rice cooker.